Hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to channel Mr. Alp Team. Today I am accompanied by my girlfriend, Neng Pufri, Monggo. Oke Mas Ocim, setelah kerajaan Ketoprak di Purworejo, raja dan ratunya jadi tawanan di Republik Indonesia, hari ini muncul kerajaan terupdate. Sunda Empire, Kerajaan Sunda, di Bandung. Okay, Shay Dulor. Before we continue this funny discussion, please subscribe to Mr. Oking's channel first, don't forget to activate the notification bell, so you don't miss the next Nar War information, okay guys? Out Joe to Suwen, let's watch the video. Setelah kerajaan Ketoprak ludruk di Purworejo, raja dan ratunya jadi tawanan di Republik Indonesia, hari ini ada Sunda Empire, Kerajaan Sunda, di Bandung. Dalam salah satu maklumatnya dikatakan bahwa akhir Agustus tahun 2020 adalah akhir dunia dan akan ada tatanan dunia baru. Sebelum dua kerajaan itu, pernah ada negara Kertanegara. Mungkin daerah-daerah lain akan segera menyusul mendirikan kerajaan atau kesultanan juga ya. Mumpung ada yang edan, mari kita rame-rame edan. Ho, aak ho, jos. Sunda Empire, yang dimana orang-orangnya berpakaian militer seperti pahlawan negara, yang dimana markas mereka ada di daerah Sunda Jawa Barat. Di sini mereka sedang mencari bagian yang akan menjadi kepala presidenan yang masih kosong di dalam anggotanya. Ada-ada aja zaman sekarang banyak orang mau membuat pemerintahan sendiri. Hayo siapa yang mau daftar jadi presiden mereka? Pendaftaran dibuka sebelum mereka diciduk seperti raja sejagat. Hohohoho. Okay, Shay Dulor. That's the latest information that we can convey. Don't forget to subscribe for those who haven't. Thank you for watching this video. See you in the next video. Shalom. Warush.